bapak gendut lagi dongkel pohon lontar ya guys, untuk dijadikan bahan bonsai. Dan ini prosesnya untuk saya abadikan ya. Kita lihat bagaimana hasil pendongkelannya. Dan ini tempatnya ini di perbatasan Tegal ya, di tengah-tengah. Jadi ini sudah izin sama pemiliknya. Dan ini proses pendongkelannya nanti dijadikan bahan bonsai. Dan ini dia sudah mempunyai pesanan ya. Kalau menghidupkan mau dikasih uang kopi lah istilahnya sama yang berminat. Jadi dia berusaha untuk mendapatkannya seperti itu daunnya ya. Buah siwalan itu daunnya seperti ya seperti aren, seperti aren, dan pohonnya seperti itu panjang-panjang ya. Itu pohon siwalan yang sudah dewasa ya, itu kira-kira umur 30 tahun ya itu ya, yang kecil-kecil yang tinggi sekira kisaran 35 tahun. Dan ini sudah sekitar umur 15 tahun guys, baru seperti ini ya. Ini dalamnya kira-kira setengah meter dari pinggul atasnya. Kita ikuti aja proses pendongkelannya Mas Gendut, Pak Gendut ya. Istirahat dulu. Duh, keringatnya sudah mulai bercucuran guys, kelihatan kilang-kilang. Dia berjuang ya, tapi permintaan pembelinya itu sudah hidup ya, tapi ini belum hidup aja sudah seperti itu, seperti ini keadaannya ya. Ini belum hidup, ini sudah mengeluarkan keringat seperti ini. Nanti kalau sudah ditanam hati, wah kasihan nih bapak Pak Gendut. Tapi hitung-hitung olahraga, membuang kalori ya, biar itu gendutnya hilang. Sudah seperti itu ya, sudah sampai gitu. Karena di tengah galengan ya, jadi agak sulit, keras sekali. Yang sudah besar gitu ya. Hampir selesai ya. Kerongnya kayak tak sedikit dolanan nunggu beling guys. Siram sih ben kamu ya. Lalu kok siram itu. Oh Wahlud. Sukarelawannya datang. Kerong isi lina mojo sampai hilang lemai. Nah ini penontonnya juga banyak sekali guys. Wow.
Aku nak cek nampak tu, kalau nampak tu gede sahaja. Ada bayi lah. Berapa jumlah sel? Mantap ya. Mantap ya. Mantap ya. Oh, kok kini sih ya? Oh, kok kini sih? Emang masak aja ya? Kok kini sih? Jajoy sih? Minggir enam kan berarti jajoy ya sih? Oh, yang ini seorang ini. Ada papat nih, lima budek di. Panjernya itu. Jurung, salah sih tak apa. Iya, serah berarti tak ngeduk ya. Ini bel-belan di lapangan juga. Nanti? Ini kok kini? Tepat di kapten ini bawa kak. Ntar gue dong. Cek to. Nah. Mana nak gaseng ni? Apa jom? Gaseng suwe. Kapan? Kapan? Memang nung pak. Kapan? Kapan? Kena tangkat lagi. Mesti kena tangkat. Kamu tembak. Burung sih. Nanti jangan lele. Ruang tujuan. Sudah suripin aku. Iya, naik suripin. Balik ya, balik rini ya. Kering lo rini. Nah. Di limo. Oh iya, wis ganti yuk. Bisa. Ayo. Oh iya. Cocok. Aku nama tuh guru lu, oh. Mas, mas. Nah, sudah selesai, kos. Mau diangkat toh? Ini juragan nih. Iya. Tapi lah seorang kotor dulu. Jelik no, bengul ibaran go. Ibu El, ko pokak go ibu. Halo guys, subtract. Pala, atom. Ini kalau sudah tumbuh akar, kita bersihkan ya. Nah ini untuk pendukung kehidupannya ya, akar serabutnya sebesar ini. Orang kok biuk di bawah lemah nora. Kesata. Petengnya lo kena sepanten dulu ya. Kalau tadi kan jadi. Nah ini. Tuh kan nih depan Erik ya. Mau gendeng ya. Pada sak munu-munu tak dulu ya. Lai bu. Pedora. Misi. Ngurep loro. Menggok di menggok. Tunggu. Setelah dibungkus, kita masukkan lagi, guys. Kita tanam di tempat sini aja. Nah. Iya dok. Kandil mengaduna yuk. Kayak paling 5 bulan dibongkar nih. Dan langkah selanjutnya kita huruk lagi ya. Diangkat wae untuk do ready. Ngeduke berak kejurun yo ben. Ya diangkat sedikit. Bukan bongkaran. Pokoknya agar kita sahuran rib itu kesembuh ya. Malah ngepot lagi. Seperti ini, seperti inilah proses penanamannya ya, untuk menjaga biar tidak mati ya atau stres. Jadi dikembalikan lagi. Kita tunggu 1 bulan. Kita lihat reaksinya. Tapi jangan lupa setiap hari disiram pakai air ya. Ayo pas Pak Wi mati deh ya. Iya.
ana beri iku ana no dongrongan PSHT. Heeh. Lah iku wis sampe lho kok ora. Heeh. Heeh. Sawat watu kuwi. Iya. Aku yen ora wis ngene kok, ana barengan desa iki ya. Tak sake. Iki makane ana. Bisik nek Bu. Dia nak kerumpa nak acara lu suak, kau nak berjalan jauh, nak berjalan tali lah semua ke. Rane saya ni orang nak pengesahan maksudnya, jadi sangat kedalaman orang. Eh, cukup sampai di sini ya.